Rencana Cristiano Ronaldo untuk menunda keputusan pensiun ternyata melibatkan perasaan iri kepada Lionel Messi. Lionel Messi kembali terseret ke dalam rumor mengenai masa depannya, Cristiano Ronaldo. Persaingan di antara kedua mega bintang ini masih saja panas, meski sudah berada di kompetisi yang berbeda. Cristiano Ronaldo sempat dianggap sudah kalah dalam persaingan pemain terbaik dunia ini. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan Lionel Messi membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia tahun 2022. Selama ini, trofi Piala Dunia memang menjaga persaingan keduanya tetap seimbang. Baik Ronaldo maupun Messi sudah memenangi semua trofi bergensi di level klub. Keduanya juga sudah mempersembahkan gelar untuk level tim nasional di benua masing-masing. Begitu Messi memenangi Piala Dunia tahun 2022, ia dianggap sudah memenangi persaingan dengan Ronaldo. Kondisi ini ternyata memicu Ronaldo untuk menempuh keputusan nekat dalam karirnya. Dilansir bolasport.com dari Cadena SIE, pemain berjuluk CR7 tersebut siap menunda pensiun hingga tahun 2027. Ia dikabarkan sudah meminta Al Nassr agar mengajukan perpanjangan kontrak selama 2 tahun lagi. Hal tersebut dilakukan Ronaldo agar bisa tampil bersama timnas Portugal pada Piala Dunia tahun 2026. CR7 akan berusaha keras untuk mewujudkan impian tertunda dalam meraih trofi tersebut. Saat berlaga di Piala Dunia tahun 2022, Ronaldo dan timnas Portugal hanya melaju hingga babak perempat final. Sang mega bintang terlihat terpukul setelah timnya menelan kekalahan 0-1 dari timnas Maroko. Begitu pertandingan usai, ia langsung berlari ke ruang ganti dengan menangis. Reaksi Ronaldo membuat media berspekulasi bahwa Piala Dunia tahun 2022 adalah edisi terakhir yang ia ikuti. Spekulasi tersebut tergolong sangat masuk akal, mengingat Ronaldo saat ini sudah berusia 38 tahun. Saat Piala Dunia tahun 2026 digelar, CR7 sudah berusia 42 tahun jika ia turun bersama timnas Portugal. Bagi pemain yang tidak berposisi sebagai kiper, usia tersebut tergolong jarang tampil di Piala Dunia. Namun, Ronaldo memang pemain yang penuh anomali, sehingga ambisinya tergolong masuk akal. Oleh sebab itulah, dirinya bisa menuntaskan rasa penasarannya di Piala Dunia nanti, sebelum memutuskan untuk pensiun.